bersediakah menerima dan melaksanakan tugas sebagai pastor paroki Santo Ludovicus Sitiapea dengan ikhlas? Ya, saya bersedia. Pastor Mikael Runggu Sitanggang, Diosesan, bersediakah menerima dan melaksanakan tugas sebagai pastor paroki Santo Hilarius Tertumbula dengan ikhlas? Ya, saya bersedia. Pastor William Sibagarian, OFNK, dan Pastor Mikael Runggu Sitanggang, Projo. Sebelum mengemban tugas perutusan sebagai pastor paroki Santo Ludovicus Sitiapea dan pastor paroki Santo Hilarius Tertumbula, silakan kedua pastor menyatakan pernyataan imam sebagai tanda kesetiaan kepada Gereja Katolik. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dan Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan Gereja yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Di hadapan Allah dan di hadapan uskup keuskupan Sibolga serta seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya Pastor Wilen Sibagarian OFNK, saya Pastor Mika Runggus Tanggang PR, berjanji dengan setia dan tulus hati untuk menunaikan tugas sebagai pastor paroki Santo Ludovicus Sitiapea dan pastor paroki Santo Hilarius Tertumbula menurut cara yang ditetapkan oleh hukum gereja atau oleh uskup. Saya akan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Semoga Allah mendampingi dan memberkati saya dalam membaptikan diri dalam gereja, keuskupan, dan masyarakat.